Di atas rencana kita buat VIP sama yang di atasnya lagi itu buat bisa bar live musik. Gitu. Oh live musik, tapi ya. Belum ya. Kira-kira masih lama ya? Paling kisaran kita mau buka 1 bulanan lagi. Oh 1 bulan ya, ke depan. Sampai di resto wisata ya, Reward Asep Strawberry Puncak Pas. Nah, yang dulunya rindu alam ya, sekarang sudah berubah menjadi Reward Asep Strawberry. Nah, saya akan coba nge-review ke dalam ya. Ini parkiran mobil juga cukup luas ya. Nah, ini persis di pinggir jalan. Parkir motor juga, nano dari arah Jakarta ya. Kalau dari sana dari arah Puncak ya, Cipanas. Saya akan coba masuk ke dalam ya, untuk mau review. Tapi saya mau ke toilet dulu ya. Kita ngecek soal. Nah, ini ke arah toilet ya. Oh ini masih bagus ya. Masih baru, masih bersih. Men, ini musholahnya ya. Musholahnya luas, bagus ya, bersih ya. Nah, tempat istirahat, duduk, ganti sepatu. Ini men toilet wastafel. Toilet wanita ya. Ini toiletnya. Toilet duduk ya, bagus ya. Ini tempat wudunya ya. Ada sabun. Oh sama ya, ini toilet. Oh musholahnya dari dalam ya. Wisata lewat Asep Strawberry Pasna Puncak ya. Oh di atas juga langit-langitnya banyak strawberry ya. Kita akan coba naik ke atas ya. Oh ini pintu masuknya langsung ada pos bunga, pas bunga ya. Kita coba ke kanan ya. Oh ada juga teriyaki. Naik ke atas sebentar ya. Ini juga pintu masuknya ada minimalis ya, kolam minimalis ikan ya, ada ikan mujair, ikan mas. Kita coba ke atas. Oh view-nya bagus banget sobat ya, itu jalan Puncak ya, view-nya arah ke Bogor ya. Kita coba ke atas ya. Ini ada Japanese. Ayo, ambil panen. Ini view ke atas ya. Oh, ini view lantai 2 ya. Oh, itu.
Viewnya bagus ya. Coba saya akan ke view ke atas ya. Dari lantai 2 coba ke lantai 3 ya. Lantai 3 bisa ya teh? Oh belum, masih dalam perbaikan ya? Oh iya. Nah pembangunan kata tetehnya. Nah ini arah jalan raya ya. Nah ini arah jalan raya, parkir motor kita lihat. Nah ya dari itu ya. Parkir motor, parkir mobil dari atas ya. Itu jalan yang ke arah Bogor ya, arah turun ya. Itu jalannya muter ya. Ini suasana di dalam restonya ya. Coba kita ke dalam ya. Ini rame ya restonya ya. Mungkin masih hari libur. Ini menu juga menu spesial ya. Komplit menunya ya, menu. Tadi di lantai 2 cukup ramai ya. Nah, ini juga ini kita di lantai 1 lagi ya. Kan. Ramai juga di bawahnya ya. Ini di pintu masuk sebelah kiri ada toilet khusus ya, ibu hamil ya. Ini toilet ibu hamil khusus dan disabilitas. Ya, Kabupaten Bogor, Resto Liwet Asep Strawberry, Pasna Puncak, keluarga besar Resto Wisata lewat Asep Strawberry, Pasna Puncak mengucapkan selamat hari jadi Bogor ke 542 tanggal 3 Juni tahun 2024 ya. Nah, ini juga masih tahap perbaikan ya, pembangunan ya. Di lantai 3 kita belum bisa masuk ya karena masih dalam tahap pembangunan, tadi info dari petugasnya ya. Kang di atas belum, Kang di atas belum bisa ya? Belum. Itu untuk apa Kang ya? Di atas ya? Di atas rencana kita buat VIP sama yang di atasnya lagi itu buat bisa bar live musik. Ya. Oh live musik, tapi ya. Belum ya. Kira-kira masih lama ya? Paling kisaran kita mau buka 1 bulanan lagi. Oh 1 bulan ke depan. 1 bulanan lagi pengen beres. Oh. Cuman nggak tahu tahan berapa. Masih dalam tahap pembangunan lagi ya, oh, oke deh Kang. Ya, sukses ya, Kang. Ini kita ambil dari pintu masuk dari atas ya, dari arah Cipanas ya. Nah, kalau dari sana di bawah dari Bogor ya. Parkiran mobil nggak terlalu banyak ya, karena memang ini hari libur nasional cukup ramai ya.
karena saya datangnya masih pagi, jadi belum begitu ramai ya sobat ya. Ini saya ngambil sekilas aja ya. Motor nggak terlalu luas ya sobat ya, ini juga di depannya parkir motor, di belakangnya parkir mobil ya, jadi motor nggak begitu luas tempat parkirnya. Ini juga di depan ada parkir motor, tidak terlalu luas juga ya. Ya, demikianlah update terkini saya dari Resto Wisata Liwet Asep Strawberry Pasna Puncak Bogor. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat buat saya dan sobat semua ya. Dan ini adalah dulunya dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya dan tak lupa juga saya ucapkan salam dan terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam.